Sebagai salah satu provinsi yang bergantung pada sumber anggaran pendapatan belanja Aceh, APBA, pemerintah Aceh berupaya meningkatkan investasi untuk mendongkrak perekonomian dan juga menurunkan angka kemiskinan. Namun dalam berjalannya investasi di Aceh masih ada kendala yang membuat investor kurang melirik Aceh secara maksimal. Oleh sebab itu, pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansa meminta kepada seluruh profesor dari seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia untuk memberikan masukan serta rekomendasi untuk pemerintah Aceh. PLT Gubernur mengatakan hal tersebut saat menjadi keynote speaker pada acara pembukaan Rapat Kerja Nasional 2 Forum Dewan Guru Besar Indonesia atau FDGBI 2019 di Gedung AAC Dayan Daud Universitas Syah Kuala Banda Aceh, Jumat 25 Januari 2019. Acara yang mengusung tema sinergis guru besar dalam merajut persaudaraan dan juga pemerataan pendidikan tinggi nasional itu juga menghadirkan dua keynote speaker, yakni adalah Rektor Unsia Samsul Rijal dan juga Direktur Karir dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kemenristekdikti Bunyamin Maftu. Menurut Nova, ada tiga hal yang membuat investasi berjalan lancar di suatu daerah, yaitu keuntungan, kepastian hukum, dan juga keamanan. Dalam kesempatan itu, Nova juga merekomendasikan agar pembahasan psikologis keamanan di Aceh untuk dibahas pada Rakernas tersebut. Menurutnya, apabila persepsi keliru terhadap rasa aman di Aceh masih berlangsung, maka apapun upaya menarik investasi di Aceh akan sulit. Oleh sebab itu, ia meminta kepada para profesor untuk meluruskan persepsi masyarakat nasional maupun internasional terhadap Aceh. Nova juga mengatakan Aceh tidak dapat dibangun oleh pemerintah saja dan menurutnya dalam membangun Aceh harus melibatkan pihak lain seperti swasta, kreativitas anak bangsa sendiri, dan juga stakeholder lainnya.